untuk menggerakkan percepatan transformasi SDM aparatur, Presiden sudah menetapkan core values ASN, yakni berakhlak, yang merupakan akronim dari dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan core values ASN berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa. Mulai hari semangat bersinergi, ASN pilar negeri, mari bekerja sepenuh hati. Core values berorientasi pelayanan harus diterapkan di seluruh instansi pelayanan publik. Pelayanan yang berkualitas harus berorientasi pada kepuasan masyarakat. Sebagai ASN, pelayanan prima dapat kita kembangkan melalui attitude atau sikap kita saat melayani, lalu attention, yaitu pemberian perhatian secara penuh selayaknya customer service, dan action, yaitu bagaimana kita bertindak sesuai harapan masyarakat bahkan melebihinya. Integritas merupakan satu hal penting dalam pemberantasan korupsi. Integritas memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas, yang mana keduanya merupakan suatu nilai dasar dari administrasi sebuah negara, sehingga kita sebagai ASN wajib menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, khususnya dengan menjauhi segala bentuk perilaku korupsi, agar terwujudnya pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik. Kompetensi menjadi salah satu unsur utama dalam pengelolaan ASN. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan, bahwa terdapat tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh ASN, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosio-kultural. Kekeluargaan merupakan salah satu aspek dari munculnya suasana yang harmonis. Peduli terhadap sesama rekan kerja, baik tua, muda, lama atau baru, wanita atau pria, maupun dari latar belakang yang berbeda. Juga menghargai perbedaan yang ada, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif untuk mewujudkan core value ASN yang harmonis. Loyal itu bukan berarti membenarkan, namun setia pada kebenaran. Bukan setia pada jabatan belaka, namun setia pada bangsa dan negara. Bahkan jika hal buruk terjadi, loyalitas harus tetap dijaga. Sekarang, sikap loyalitas sudah hampir sulit ditemukan. Jika kamu melihatnya, maka simpanlah. Bahwa perkembangan teknologi merupakan salah satu pendorong penting perubahan cara kerja suatu birokrasi, khususnya dalam penggunaan artificial intelligence, yang akan mengubah secara masif cara kerja konvensional yang masih sangat bergantung pada peran kerja otak manusia, yang mana secara kualitas dan kapasitas akan sangat mungkin melampaui apa yang manusia bisa lakukan saat ini. Sehingga kita sebagai ASN harus adaptif dan proaktif terhadap perubahan, khususnya perkembangan teknologi. Core value kolaboratif ini ditujukan pemerintah dengan adanya inovasi mall pelayanan publik yang memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah maupun swasta dalam satu atap. Unsur pentingnya di sini bukan hanya menyatukan fisik, tapi terutama dalam hal sistem yang mendorong pemanfaatan data bersama untuk menyederhanakan proses pelayanan publik. Collaborative government diwujudkan untuk masalah kebijakan kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, sehingga organisasi bisa bekerja lebih efektif dan efisien. Dan masyarakat pun bisa merasakan pelayanan prima yang mudah, murah, aman, dan nyaman.